Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis, 21 Mei 2020. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. K-pop beberapa tahun terakhir ini digandrungi anak-anak muda, terutama di wilayah Asia. Tidak ketinggalan di Indonesia menjamur tren Korea, dari boy band, girl band, kosmetik, skincare, make up, model rambut, baju, sampai kulinernya. Bila anak-anak muda berpenampilan seperti Koreanan, akan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama di kalangan anak muda milenial. Merasa lebih percaya diri dan selangkah lebih maju ketimbang orang-orang yang lainnya. Bukan hanya kalangan muda saja, bahkan di kalangan yang lebih tua pun, mereka tidak mau kalah penampilannya. Trendy dan modern memang kadang enak dilihat. Kesannya keren dan menarik bagi banyak orang. Dalam segala hal yang tampak dari luar dengan baik memang memuaskan mata dan batin, namun hanya sesaat. Hari-hari ini orang-orang berlomba-lomba untuk memoles diri lebih dan lebih lagi dengan usaha dan pengeluaran yang tidak sedikit. Tampil menawan dan terlihat menarik di pemandangan mata bukanlah dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi dosa bila terselip keinginan untuk memuaskan daging melebihi hasrat untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga banyak timbul cinta mamon dan memiliki pikiran jahat. Silakan kita renungkan. Lebih baik mana? Keren di hadapan manusia atau keren di hadapan Allah? Pertanyaan ini mungkin bisa menjadi acuan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Penilaian siapa yang lebih kita utamakan? Sekeren apapun kita di hadapan manusia, tapi bila tidak berkenan di hadapan Tuhan, kemana akhir hidup kita kelak? Lebih keren dikenal dan disayang Tuhan daripada ada dalam pangkuan iblis yang suka mencari pengakuan diri dan memuaskan kesombongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau selama ini lebih suka hidup memuaskan keinginan daging. Kami mau belajar untuk hidup berkenan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.